menanggapi selebaran dengan logo KPU bertuliskan Satu Suara untuk Perubahan yang tersebar di 14 desa di Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Komisioner KPU Jawa Tengah Muslim Aisyah mengatakan, permasalahan tersebut murni ketidaksengajaan dan ketidaktahuan PPK Plupuh terkait slogan atau jargon politik yang mirip dengan pesan selebaran sosialisasi. Selebaran pun telah dicopot dan permasalahan sudah selesai, sehingga situasi sudah kondusif kembali. Pesan dari peristiwa ini ya, bagi teman-teman KPU di Jawa Tengah, ya tak terkecuali itu adalah teman-teman penyelenggara badan ETOK, PPK, PPS, maka pemahaman, pengetahuan soal ini itu harus kemudian diketahui, bahkan termasuk kata-kata yang dalam tanda petik itu sudah di ambil alih sebagai jargon orang-orang yang nanti bakal menjadi calon gitu ya. Dulu di eranya warna itu kita juga sempat kesulitan warna apa yang kira-kira itu tidak diasosiasikan kepada warna-warna partai gitu. Sekarang warna itu sudah enggak menjadi tren, ya udah di isu, kemudian berkembang jadi soal simbol-simbol jari ketika kita lagi berfoto dan sebagainya. Dan hari ini ternyata kata-kata gitu ya, kalimat-kalimat itu yang kemudian harus kita hindari manakala diketahui bahwa itu sudah menjadi jargon atau semboyan atau tagline milik peserta pemilu atau juga pasangan calon tertentu yang nanti kita tetapkan sebagai. KPU Jawa Tengah berharap semua anggota termasuk PPS dan PPK lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten atau Kota untuk menghindari indikasi ketidaknetralan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.